Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Zip YouTube. Di video kali ini saya ingin menyampaikan cara membuat permainan dari pelepah pisang ya guys. Berikut tutorialnya. Nah guys, pertama kalian siapkan dulu ya guys pisau dan parang ya guys, dan dua lembar pisang. Nah itu kita bolah seperti ini ya guys. Oke. Nah, kita bolah ya seperti ini dulu. Kita rapikan. Kita potong. Setelah kita potong, kita bolah lagi ya guys. Pelepah pisangnya yang satunya lagi. Nah, kita rapikan dulu. Setelah itu, kita lubangin berbentuk segi empat ya guys, di tengah-tengahnya seperti itu ya. Oke. Lanjut bagian depannya lagi ya guys. Kita lubangin sama seperti tadi ya. Kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Nah, setelah itu kita ambil ya yang sudah kita potong tadi. Nah, setelah itu kita potong. Kita masukkan ke dalam pelepahnya yang sudah kita lubangin tadi ya. Nah, kita patahin seperti ini. Oke. Kita isi lidi ya guys. Kita tusuk lidinya seperti ini. Kita ambil lidi dua buah ya guys. Kita tusuk lagi seperti yang satunya. Kita belah lidinya. Nah, jadi teman-teman, keren.